Suster-suster yang ada di dalam. Nah, guys, sekarang Iren udah sampai nih di dapurnya. Yuk, kita masuk. Wah, ada suster nih. Halo, suster. Halo. Wah, suster lagi ngapain nih? Ini lagi kupas bawang, potong sayur wortel sama buncis. Waduh, kita langsung ganggu dulu nih ya, suster ya. Boleh dong, suster perkenalkan dulu. Oh iya. Nama saya Suster Edi Teresia Nata Hakarang. Saya kongregasi Hermanas Karmelitas. Saya bertugas di Komunitas San Juan de la Cruz Jember. Nah, di sini saya sudah 3 tahun saya di sini. Wah, udah 3 tahun nih guys, Suster. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Suster. Ya. Jadi, Iren mau tanya, mengapa Suster memilih Awal menjadi ingin masuk jadi suster Hermanas, kebetulan di kampung ada tetangga, ya sepupu kakak sepupu ada jadi suster Hermanas. Jadi ketertarikan untuk jadi Hermanas itu awalnya lihat dari jubahnya warna krem. Ya saya juga suka dengan warna krem, jadi lihat suster sepupu saya ini, jadi saya tertarik masuk jadi suster Karmelitas. Awal-awal juga dari jubah dan juga dari brosur, disitulah saya pengen untuk jadi suster Karmelitas. Wah, jadi gitu guys, karena jubahnya suka warna krem ya suster. Iya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada suka ditanya Dexter? Oh, kalau pasti ada lah. Masa sih nggak ada. Kalau untuk suka duka nih, pasti ada. Ya kita sebagai manusia yang lemah, pasti ada suka dukanya. Dan yang saya senang di komunitas ini, ya kebersamaan, persaudaraan, dan juga ya, pelayanan juga yang membuat saya semakin setia dalam panggilan saya. Dan ya suka dukanya itu ya mungkin ada kesalahpahaman dari para suster, atau ada ya mungkin saat situasi hati lagi nggak mood, atau pasti ada sesuatu yang membuat saya putus asa. Tetapi di sisi lain saya merasa bersyukur bahwa Tuhan telah memilih saya di Karmelitas, sehingga saya sendiri berusaha keluar dari diri saya untuk tetap setia di Karmelitas. Ya, untuk tantangan sih, ya bagi saya tantangan itu suatu pelajaran untuk saya supaya saya tetap setia, tetap semangat di Karmelitas. Wih, mantap ya guys. Iya. Oke. Oke, suster, jadi Iren mau lanjut lagi ke suster. Oke. Terima kasih banyak suster. Sama-sama, dadah. Guys, ada suara-suara apa tuh ya? Wah, rame banget. Yuk kita langsung masuk aja. Ada suster nih ya. Halo suster dan teman-teman semua. Hai. Wah, rame banget. Lagi ngapain? Oke. Teman-teman, yuk kita langsung kenalan sama suster. Adik-adik yang terkasih, perkenalkan nama saya Suster Yubina Hakarang. Saya sekarang lagi bersama-sama dengan adik-adik panti. Sekarang mereka lagi snack. Dan juga setelah ini mereka akan melanjutkan pekerjaannya mereka masing-masing. Oke, suster, siap. Oke, langsung aja. Iren mau tanya-tanya nih, suster. Iya, boleh. Karya-karyanya suster di Jember ini apa saja, suster? Boleh diberitahu ke teman-teman. Boleh. Kalau karyanya suster di Jember itu ada tempat penitipan anak, terus yang kedua anak panti, yang itu saja dua karya yang di Jember ini. Jadi kami di sini
ada yang tugas di asrama, ada yang tugas di tempat penitipan anak. Jadi kesehariannya itu kalau nggak sekolah mereka membantu suster untuk membersihkan rumah, terus kerja bakti di kebun, terus juga belajar. Terus mereka biasanya kalau hari Sabtu itu mereka kerja bakti di luar, jadi semua suster juga ikut bersama dengan mereka kerja bakti. Kalau di TPA biasanya itu dari hari Senin sampai hari Jumat itu full di situ, karena ada anak bayi, terus ada juga yang umur 1 tahun lebih. Jadi itu ada yang sudah tangani di TPA sendiri, dengan di sini juga ada. Banyak banget ya ternyata guys, banyak juga ya suster ya. Iya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih suster. Kenapa suster memilih Hermanas? Kalau saya sih memilih, alasan untuk memilih Hermanas itu sebenarnya nggak ada alasannya, karena dulu kan di kampung kan nggak terlalu kenal dengan biarawan biarawati. Jadi kenapa saya kenal Hermanas itu karena dijelaskan sama frater juga, sehingga karena tidak ada biara yang dikenal, jadi akhirnya juga memilih Hermanas. Itu yang membuat saya memilih Hermanas, dan saya sangat bersyukur bisa bergabung di kongregasi ini. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, suster. Terima kasih, terima kasih banyak teman-teman semua. Guys, sekarang kita sudah sampai di ruangan kapelnya nih. Yuk, kita langsung aja. Wah, kebetulan ada dua suster yang tak hadir nih. Halo, suster. Halo. Oke, langsung aja ya, suster. Jadi ini ada pertanyaan buat suster. Jadi, apa pesan-pesan suster untuk teman-teman yang sedang menonton ini? Hai kaum muda, gabung yuk bersama Hermanas Karmelitas. Panggilan itu menyenangkan. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih. Dadah.